saksi sekalian, sudah jelas bagi kita kehancuran ekonomi negeri ini karena ulah para pejabat-pejabat kita yang korup. Kita jangan pernah permisif terhadap siapapun mereka yang mau mencoba menghancurkan negeri kita tercinta ini. Tuntutan kita ada satu, kawan-kawan, kembalikan kedaulatan rakyat kepada rakyat Indonesia yang seutuhnya, baik secara ekonomi, secara sosial, secara politik dan budaya. Kepada pemerintah, kita tuntut agar para pejabat-pejabat yang korup untuk segera dikandangkan masuk dalam kebun binatang. Dan untuk para artis, untuk para pejabat-pejabat yang gemar main seks online dengan para artis, kita paksa mereka agar segera dikawinkan dengan para monyet-monyet. Kota kita bukanlah kebun binatang. Kota kita harus lebih beradab. Kota kita harus terbebas dari tindakan-tindakan binatangisme. Setuju, kawan-kawan? Setuju. Oke, kalau gitu kita kembali ke posko, lalu kita akan mengadakan aksi teatral. Ayo jalan. Aku bilang aku dari kebun binatang tadi, bukan ngatain kebun binatang. Oh.
Lumayan jauh. Lumayan pegel. Kenapa nggak naik bis? Jantungmu bisa terbakar. Apa kamu nggak tahu? Ya elah, bukan karena ini kali. Loh, beneran ini. Jantung kamu bisa terbakar. Alkohol bisa membakar rahimmu. Iya, tapi bukan semata karena alkohol. Ya bukan semata karena itu memang. Nah, kamu tahu itu. Kantong kering juga membakar. Laki-laki juga bisa membakar. Membakar emosi. Cium-cium doang. Aku suka aromanya. Bau alkoholnya enak. Ya udah, sini biar aku aja yang minum. Katamu jantung bisa terbakar. Katamu bukan semata karena itu. Ya udah nih, buat kamu aja. Nah, gitu dong. Makasih ya, Say. Tuker. Ya jantungmu aja yang terbakar. Gak apa, yang penting nikmat minum. Aku dari kebun binatang. Kamu sudah bilang tadi, aku cuma stressing aja. Kalau aku dari kebun binatang tadi. Kamu bisa membacanya di koran besok. Kalau enggak, kamu bisa menontonnya di televisi malam ini. Kamu punya televisi di rumah kan? Masa enggak punya? Punya dua aku. Satu untuk anakku. Kamu sudah kawin? Nadanya kayak kaget gitu. Ya tentu saja. Punya suami? Ya karena aku perempuan, makanya aku punya suami. Masa punya istri? Bukan begitu, bisa aja kan kamu udah cerai. Gak bisa. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan, gak bisa diceraikan oleh manusia. Serem amat. Ya itulah, karena kita selalu menganggap lucu firman Tuhan. Punya anak? Kan tadi sudah kubilang. Gak masukin aja. Dua. Makanya tadi kubilang. Alkohol bukan semata penyebab rahim terbakar. Laki-laki? Anakku? Ya. Iya, laki-laki keduanya. Ngomong-ngomong, tadi kamu ngomong apa? Soal yang akan aku baca di koran atau nonton di televisi? Oh, soal itu ntar dulu deh. Sekarang aku mau tanya sama kamu soal sesuatu. Boleh nggak? Kamu mau nanya apa? Soalnya kamu kerja apa? Kepo banget sih kamu. Aku cuma mau tahu aja. Kalau nggak dikasih tahu cuma nggak apa-apa kok. Dia dosen, sekaligus pemimpin redaksi koran khusus tentang teater. Jadi marahnya kok. Berapa gaji? Aduh, kepo banget sih. Loh, aku tanya berapa gajinya? Kamu jangan kepo. Lagian emang masalah kalau aku nggak kasih tahu. Ya kalau nggak dikasih tahu cuma nggak apa-apa. Ya udah, itu masalah. Gaji suami kamu berapa? Aku tanya. Dengar tidak? Kepo banget sih kamu. Aku cuma mau tahu aja. Kalau nggak dikasih tahu cuma nggak apa-apa. Dari tadi aku bilang begitu. Lagian masalah apa? Ya udah, nggak usah dikasih tahu kalau gitu. Ya pokoknya cukup lah buat makan sehari-hari dan nyekolahin anak. Tapi aku gak pernah bawa uang lebih dari 100 ribu di tas. Takut ditodong. Jangan-jangan kamu lagi penodongnya. Jalan kamu. Bercanda. Sekarang coba kamu ceritakan soal kebun binatang itu. Kebun binatang? Kamu sudah berulang kali mengatakannya. Kebun binatang? Oi, aku kesana dulu sebelum kesini. Sebelum kesini, aku kesana dulu. Iya, dari sana, kamu kesini. Kamu kesini setelah dari sana, kan? Iya, kan? Memangnya aku sudah bilang, ya? Kamu sudah bilang berulang kali padaku. Nah, tadi kamu sudah bilang padaku. Kok jadi kepulang-balik begitu? Ya, kayak naskah, kayak dialog dalam naskah Nyaris Priyadi, Pak. Siapa tuh? Penulis amatiran. Jadi itu naskahnya yang sedang kamu baca sekarang? Ya elah, serius banget kali baca naskah di taman.
Bukanlah. Ini buku resep masakan. Benaran? Enggak bohong. Tapi ini bukan buku resep mengolah masakan dapur. Ini buku resep mengolah masakan kata-kata. Judulnya 33 tokoh yang paling jago retorika. Pembasis banget judulnya. Isinya enggak? Ya, paling enggak judulnya memancing. Memancing kontroversial. Kamu tahu enggak bagaimana caranya aku bisa sampai ke kebun binatang? Enggak tahu. Aku kasih tahu kalau begitu. Aku berjalan kaki sepanjang 5 km untuk sampai ke sini. Lumayan pegel. Lumayan jauh. Tapi aku enggak mau naik bus. Sebanyak ya. Loh, kok kamu tahu sih? Loh, kan tadi kamu yang ngasih tahu. Iya, ya. Ngomong-ngomong, kamu emangnya tinggal di mana sih? Lagi nih, aku tinggal di sebuah rumah kontrakan berderet ini. Aku tinggal di pojok bagian belakang. Kontrakan di sebelahku dihuni oleh seorang banci yang pintu depannya selalu dibiarin terbuka. Tapi gak juga sih. Tapi memang begitu. Kalau dia lagi nyambutin bulu alis, kusuh banget. Kayak tukang ayam lagi nyambutin bulu ayam. Banci ini juga punya baju belukar yang sering dipakainya untuk keluar masuk kamar umum yang ada di lorong itu. Dia punya gigi busuk semua, tapi dia nggak pernah ganggu orang. Tiga kontrakan lainnya, satunya dihuni oleh sepasang keluarga Jawa Padang. Suaminya Jawa, istrinya Padang, dan beberapa anak. Tapi aku nggak tahu persis berapa jumlahnya. Dua kontrakan lagi, satunya dikontrak oleh seorang aktor panggung dengan istrinya yang jadi bangku cuci. Mereka punya anak satu dan umur 5 tahun. Yang satu ini, aku gak kenal sama. Aku gak pernah lihat, gak pernah. Sepertinya bukan sebuah rumah kontrakan yang nyaman. Ya memang sih, tapi gak seburuk tenda pengungsian. Ayah dan ibuku sudah mati. Ibuku pergi meninggalkan ayahku pada saat aku berumur 10 tahun setengah. Dia pergi bermaksiat di kapal dan meninggalkan kota kami. Kabar kematiannya datang pada saat lebaran haji dan overdosis. Seminggu kemudian, ayahku menyusul dengan bunuh diri di atas lantai. Lalu aku pindah bersama adik ibuku, tapi malahnya dia juga jatuh dari tangga atapnya. Dia mati. Siang hari, persis pada saat aku kelulusan SMA. Sebuah tragedi kau menengah di sini. Ya ampun. Ya ampun apaan sih? Kejadian itu udah lama banget berlalu dan aku gak pernah ingat-ingat lagi. Itu jangan-jangan kamu berpikir kenapa ayah dan ibu mati dengan cara tidak wajar. Iya kan? Enggak kok. Aku gak pernah punya pikiran kayak gitu. Aku hanya heran aja. Kok ada ya manusia mau mati bunuh diri? Iya, itu mah sama aja. Kalau kamu berpikir kayak begitu. Sama ya, gak beda. Nah, waktu umurku 15 tahun, aku memegang kepalaku dalam keadaan mati. Karena pubertasku datang lebih cepat. Aku ini dulunya seorang lesbian. Itu dulu, sekarang udah enggak. Sejak aku tahu betapa menyenangkannya laki-laki, walaupun kebanyakan dari mereka itu suka bikin emosi kita terbakar. Ya, waktu aku masih lesbian, selama 3 tahun kurang lebih 2 kali seminggu, aku bertemu dengan seorang wanita yang tidak lain adalah bekas teman SMA. Kebetulan hari ulang tahunnya pun sama. Aku cinta banget sama dia. Cinta banget. Tapi itu dulu. Sekarang udah enggak. Oke.
cincin piaraan. Sebenarnya aku ini paling gak demen memakai kata-kata kasar untuk mengungkapkan ekspresi. Paling gak demen. Dia adalah laki-laki gembrot, bodoh, tolol, kandang sampah, bau, dan setiap hari kerjanya hanya pakai kain sarung doang. Nah, kamu bisa tahu kan? Kalau aku paling gak demen pakai kata-kata kasar, tapi aku bisa mengekspresikannya dengan sangat baik. Kamu menggambarkan dia dengan sangat meyakinkan. Terima kasih. Nah, si gembrot ini suka petang-tang peteng-teng di depan rumahnya yang berada persis di depan rumah kontrakannya. Sambil memata-matai aku, apakah aku membawa sesuatu atau orang yang mencurigakan? Dia juga suka menyetop aku di lorong dan menarik baju. Dia juga suka mengecek aku dengan tubuhnya yang menjijikkan. Kamu bisa bayangkan bagaimana aroma busuk yang keluar dari nafas dan lidahnya itu. Dia memiliki parfum bodoh tentang paksa seksual, sebuah keinginan birahi yang sangat tinggi. Padahal dia tahu kalau dia udah gak bisa bangun lagi, udah oke. Karena usianya sudah 75 tahun dan aku adalah objek dari birahinya. Gila ya. Tapi aku ikhlas, ikhlas banget. Tahu dengan demikian, aku bisa membayar kontrakan setengah harga daripada pengontrak lainnya. Dan betul, aku gak kehilangan apa-apa kalau cuma diraba-raba dan digencet doang, ya kan? Tapi aku gak bisa ngebayangin ada orang seperti dia. Gak usah dibayangin kalau gitu. Orang ini kenyataan, bukan fiksi kok. Nah, kucing. Aku akan ceritakan tentang kucing. Lantas kamu bisa tahu tentang bagaimana aku bisa pergi ke kebun binatang. Kamu banyak ngomong ya. Itulah sebab. Kenapa dulu aku bercita-cita ingin jadi seorang politisi. Kerja sedikit, ngomongnya banyak. Tapi aku pikir, kamu lebih cocok jadi seorang pengacara. Ya, sama. Ngomongnya banyak. Tapi itu pekerjaan mereka. Tapi aku ini kan bukan orang Batak. Ya, gak semua orang Batak itu pengacara. Sebagaimana juga, gak semua pengacara itu orang Batak. Kondektur juga banyak. Orang Batak. Kucingnya. Kucing itu adalah seekor monster yang sangat mengerikan. Kepalanya besar, telinganya kecil, dan tubuhnya berwarna hitam. Hitam semua tubuhnya, kecuali matanya yang berdarah. Kalau dia menyeringai seperti ini. Meow. Meow. Ya, dari pertama aku datang ke rumah kontrakan itu, aku mulai khawatir dengan binatang ini. Karena tiba-tiba saja dia menyerangku, bahkan sampai merobek celana. Di hari kedua, dia kembali menyerang. Tapi kali ini aku mendannya dengan sebat. Lalu aku pergi ke rumah. Sampai saat ini aku gak habis pikir. Kenapa pengontrak lainnya tidak diserangnya? Cuma aku yang kebetulan memang gak demen sama kucing. Kamu bau amis sekali. Iya, itulah. Yang akhirnya yang mengilhami aku untuk membeli beberapa ikan. Besoknya aku pergi ke pasar membeli beberapa ikan untuk kucing itu. Supaya dia tidak lagi mengganggu. Waktu aku sampai di depan rumah kontrak, kucing itu sudah menunggu. Lalu aku membuka pintu masuk. Berjalan dengan sangat pelan-pelan. Pelan sekali aku berjalan memasuki rumah kontrak itu. Lalu aku letakkan ikan-ikan itu ke atas lantai. Dan kucing memandangiku dengan gerak. Dia mulai mendengus, mencium bau ikan. Lalu dengan cepat, dia menuju ikan itu. Sesampainya di ikan, dia menoleh dulu pada. Lalu kembali dia menoleh pada ikan itu. Dia mulai mendengus, mencium. Lalu dia makan ikan itu. Dia robek tubuhnya hingga habis tak tersisa. Seperti binatang yang gak pernah makan selama ini. Tapi dia masih saja mengganggu. 5 hari kemudian, aku memutuskan untuk membunuh kucing itu.
beberapa ikan juga racun tikus. Dalam perjalananku pulang ke pasar menuju rumah kontrakan, aku olesi ikan-ikan itu dengan racun tikus. Saat itu perasaan antara benci dan sedih. Sesampainya di pintu masuk rumah, aku letakkan ke lantai seperti biasa. Kucing melihat dan dia mulai mendengus serta mencium bau ikan. Dan seperti biasa juga, kucing sialan itu langsung dengan cepat menuju ikan yang sudah kuletakkan dan sudah kulumuri dengan racun tikus. Dan dia makan semuanya, semuanya habis hingga tak bersisa, lalu pum! Dia terkapar, tak berdaya. Besoknya aku mendapat kabar kalau kucing itu sakit dan hampir. Malam hari, aku dikagetkan oleh si gembong. Dia bercerita, kalau Tuhan sudah menghukum kucingnya dengan pengis, dia sama sekali lupa akan nafsu ilahinya padaku. Bahkan dia memintaku untuk berdoa atas kucing. Sebenarnya aku pengen bilang sama dia, kalau aku sendiri masih membutuhkan doa untuk kucing. Tapi untuk mempermudah persoal, aku katakan, ya, baiklah, aku akan berdoa untuk kucing. Dan untuk pertama kali, aku lihat mata si gembrot itu terbuka lebar seperti mata kucing. Besok, aku mendapat kabar lagi kalau kucing itu sembuh. Si, jangan-jangan dia adalah keturunan kucing penjaga pintu neraka. Sejak saat itu aku tahu bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Dengan tempat tidur, dengan laki-laki ganteng, atau dengan apapun juga. Jadi, kucing itu sekarang sudah tidak lagi mengganggu. Bagaimana menurut? Kenapa kamu ceritakan semua ini padaku? Kenapa enggak? Aku enggak kenal siapa kamu. Aku gak kenal Pak Haji pemilik kontrakan dan kucingnya. Apakah aku mengganggu dan membuatmu bingung? Ini adalah siang yang gak kuharapkan. Tapi kenyataannya aku ada di sini. Aku gak mengharapkan siapapun. Jadi menurutmu aku ini adalah orang yang gak kamu harapkan? Aku gak mengharapkan siapapun. Kenyataannya aku bilang tadi, aku ada di sini dan aku gak mau pergi. Ya itu terserah kamu. Aku harus segera pulang. Ayo tunggu sebentar. Aku harus segera pulang, sebentar lagi maghrib. Kan kamu mau dengar soal kebun binatang? Ya sudah. 5 menit. Aku pergi ke kebun binatang untuk mencari tahu tentang bagaimana manusia menghargai binatang. Dan bagaimana cara binatang menghargai sesama. Itulah kebun binatang. Dan memang harus seperti itu. Hei, yang lain sini dong. Berapa, Bang? Iya, sabar, spot aja. Ya. Makasih, Bang. Besok lagi ya. Oke, Bang. Ya, kita ketemu lagi ya. Oke, Bang. Yuk. Kamu ngapain sih? Loh, kan kamu mau tahu soal kebun binatang. Iya, tapi jangan pegang-pegang kayak gini. Kayak begini. Ih, kamu ngapain sih? Kamu gila ya? Aku gila. Kamu gak waras. Ini gak lucu. Ini yang serius. Aku mau duduk di sini. Kamu pergi. Orang gak dapat memiliki apa yang semua mereka inginkan. Mandul. Kamu idiot. Mandul bagaimana? Aku sudah punya anak 2. Ya idiot kalau gitu. Mandul. Dengar ya. Kalau kamu masih berani mengganggu aku akan panggilkan kamu polisi. Kamu gak akan bisa menemukan polisi di sekitar sini.
Karena mereka semua itu sekarang berada di bawah jembatan layang mengejar para banci yang berada di bawah pohon atau di dalam semak-semak. Jadi kalau kamu teriak sekuat tenaga, gak akan ada gunanya. Dengerin ya. Polisi! Oi! Polisi! Ah, iya. Gak ada yang datang kan? Aku datang ke sini hanya untuk membaca. Dan sekarang kamu menyuruh aku untuk pindah dari baku ini. Gila! Kita lihat siapa yang gila. Aku bilang, kamu pergi. Enggak. Aku peringatkan kamu. Kamu pergi. Kalau begitu kita berantem aja dan pertahankan bangku. Kamu jangan memaksa aku. Baik. Aku akan memberikan kamu satu hinaan lagi. Kamu adalah seekor ayam sayur. Ayam lesbian. Aku bilang cukup. Dengarin ya. Kamu tahu soal apa yang pernah aku bilang tentang nonton di televisi dan baca di koran. Kamu tahu dan aku sungguh-sungguh. Kamu memiliki harga diri dan aku kaget. Aku bilang cukup. Baiklah. Pertempuran untuk memperebutkan bangku dimulai. Walaupun tidak sebentar. Gila. Kamu benar-benar gila komplikasi. Pergilah sebelum ada orang datang.
pertunjukan ini juga didukung oleh Ajis, penata lampu, Mas Gepeng dan Mas Ibeng, serta pemain bimbing Carlo dan Sisandia. Terima kasih atas kehadiran Anda di Auditorium Galeri Indonesia Kaya. Sampai jumpa di pertunjukan kami selanjutnya. Cinta budaya, cinta Indonesia. Semoga pertunjukan ini bisa menginspirasi kita semua agar tanpa lelah menjaga kota supaya tidak menjadi kebun binatang. Selamat sore. Thank you.